Oh guys, jadi kursi ini tuh aslinya, oh ya, nggak terlalu tinggi ya guys ya. Tapi solusinya itu ini guys, daripada kita mengelas pipa yang ini, jadi mendingan kita pakai kayu untuk meninggikannya guys ya. Ya aslinya ini tingginya itu cuman kalau udah mentok 50 cm guys. Jadi ini saya kasih 10 ya, ya kayaknya 10 cm. Jadi tinggi maksimalnya itu 60 cm. Kalau untuk yang paling paling mentok bawah jadi 50 cm ya. Jadi daripada kita menyambung yang ini, mending pakai kayu guys. Takutnya kalau tukang lasnya itu masih awal-awal, jadi nggak presisi atau miring guys. Oke ya guys ya. Oke. Inilah guys, tempat sederhana gue guys. Oke, dan ini saya itu di pelosok desa guys. Kalau nggak percaya ini guys, ini cuma di sini aja guys, di kampung. Hei, Mas Nur itu guys. Oke ya. Kok untuk kalian yang bingung kursi ini tingginya kurang maksimal, gue saranin ya sambung aja pakai balok ya guys ya, atau kayu. Oke, sekian dulu, terima kasih, semoga ini bisa membantu kalian yang kursinya kurang tinggi. Maksimal gue saranin pakai kayu dan dibelikan baut. Ini panjangnya 12. Oke ya, baut yang itu kita ganti pakai yang itu. Jadi habisnya itu kisaran di 30.000 kurang lebih lah. Ya, oke ya. Ya, terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa share, like, and subscribe.